Salam sejahtera rakyat Malaysia. Info hari ini, orang baik dan orang jahat tak boleh duduk bersama. PAS hari ini melahirkan kemuskilan tentang kemampuan dan kerjasama yang bakal dibentuk oleh kerajaan yang diterajui oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Timbalan Presiden PAS, Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, sebagai pembangkang gabungan Perikatan Nasional mahu melihat bagaimana kerjasama itu berlangsung selepas berbagai kecaman dilemparkan terhadap pemimpin BN sebelum ini. Kita nak tengok sejauh mana dia dapat melaksanakan apa yang disebut dalam kempen tolak penyamun tiba-tiba berpakat dengan penyamun. Semua orang tahu ucapan dia berapi-api menghentam golongan yang dianggap makan rasuah lakukan penyelewangan. Bagaimana mereka boleh bekerja sama? Saya pikir biasanya orang baik dan orang jahat tak boleh duduk sekali. Jadi kita nak tengok dan bagi kita itu keputusan dan kita sedia jadi pembangkang, kata Tuan Ibrahim ketika ditemui pada Majlis Kesyukuran PAS Kubang Krian di Pasir Tumbo di Kota Baru. Dia berkata demikian ketika diminta mengulas kerajaan yang bakal dibentuk oleh Anwar yang menurutnya bukan kerajaan perpaduan karena ia tidak melibatkan semua parti. Sebaliknya Tuan Ibrahim berkata, kerajaan baru yang membabitkan PH, BN, GPS, GRS dan beberapa parti kecil lain adalah sekadar kerajaan campuran. Saya pikir ini bukan konsep kerajaan perpaduan. Kalau konsep kerajaan perpaduan, semua parti harus ada. Kita harus hormat parti utama. Rakyat bagi mandat pada PN, PAS saja ada 49 kursi parti yang tertinggi, tapi yang rakyat nak tak ada dalam kerajaan. Ini saya rasa bukan kerajaan perpaduan, ini kerajaan campuran macam ABC, katanya. Tidak jelas parti atau pihak mana yang dirujuk oleh Tuan Ibrahim sebagai orang baik maupun orang jahat. Sekian info hari ini. Terima kasih. Salam sejahtera rakyat Malaysia. Info hari ini, orang baik dan orang jahat tak boleh duduk bersama. PAS hari ini melahirkan kemuskilan tentang kemampuan dan kerjasama yang bakal dibentuk oleh kerajaan yang diterajui oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Timbalan Presiden PAS, Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, sebagai pembangkang gabungan Perikatan Nasional mahu melihat bagaimana kerjasama itu berlangsung selepas berbagai kecaman dilemparkan terhadap pemimpin BN sebelum ini. Kita nak tengok sejauh mana dia dapat melaksanakan apa yang disebut dalam kempen tolak penyamun tiba-tiba berpakat dengan penyamun. Semua orang tahu ucapan dia berapi-api menghentam golongan yang dianggap makan rasuah lakukan penyelewangan. Bagaimana mereka boleh bekerja sama? Saya pikir biasanya orang baik dan orang jahat tak boleh duduk sekali. Jadi kita nak tengok dan bagi kita itu keputusan dan kita sedia jadi pembangkang, kata Tuan Ibrahim ketika ditemui pada Majlis Kesyukuran PAS Kubang Krian di Pasir Tumbo di Kota Baru. Dia berkata demikian ketika diminta mengulas kerajaan yang bakal dibentuk oleh Anwar yang menurutnya bukan kerajaan perpaduan karena ia tidak melibatkan semua parti. Sebaliknya Tuan Ibrahim berkata, kerajaan baru yang membabitkan PH, BN, GPS, GRS dan beberapa parti kecil lain adalah sekadar kerajaan campuran. Saya pikir ini bukan konsep kerajaan perpaduan. Kalau konsep kerajaan perpaduan, semua parti harus ada. Kita harus hormat parti utama. Rakyat bagi mandat pada PN, PAS saja ada 49 kursi parti yang tertinggi, tapi yang rakyat nak tak ada dalam kerajaan. Ini saya rasa bukan kerajaan perpaduan, ini kerajaan campuran macam ABC, katanya. Tidak jelas parti atau pihak mana yang dirujuk oleh Tuan Ibrahim sebagai orang baik maupun orang jahat. Sekian info hari ini. Terima kasih.